Pulau. Asal aku tak pernah terbaru. Okay, sekarang pasal tengah syuting cerita Malang Si Puteri sebanyak 50 episod. Tapi tengah syuting dah habis dalam 20 episod macam tu. Berbaki 30 episod lagi. InsyaAllah akan habis pada 8 hari bulan Februari next year. Dan so far ini yang tengah sibuk sekarang ni. Dan at the same time tengah buat macam saya punya campaign, running saya punya duta, punya job macam very cool, Unita, Aura White. Benda-benda saya pegang sebagai duta. Job lakonan banyak tak? Banyak, alhamdulillah. Syukur. Pelbagai-bagai kontroversi, kecaman dan kisah. Kecaman tidak menjadikan orang macam... Pada saya, kecaman tu adalah different. Dia tidak ada kaitan dengan lakonan dari job yang saya dapat dan ditawarkan sebab acting is acting lain. Duta lain, kalau macam diorang kecam my personal life apa ke, benda tak effect as long as you bagi the best commitment, you buat sehabis baik, you committed to kerja you, jadi benda tu tidak akan effect apa-apa. Jadi kecaman netizen bertahun-tahun kat awak, tak kepercayaan, Nak awak ni, yang tu kena tanya pada klien sebab dia orang yang memilih saya. Saya tak boleh nak menjawab perkara itu sebab yang tu adalah klien yang berhak untuk menjawab kenapa masih memberi peluang pada saya. Sebab kecaman tu hanyalah pada saya satu perkara yang macam orang notice kita dan orang nak menegur kita. Kadang-kadang kecaman ni pun tidak, pada saya tak apa, benda tu tidak efek. Dan pada saya benda tu macam kadang-kadang cara untuk mereka menegur kita agar kita menjadi manusia lebih baik. Kadang-kadang mereka ni diperlukan juga. Sebab kecaman kadang-kadang bukan hanya kita nampak itu sebagai negatif saja. Kita boleh ambil itu sebagai positif juga untuk menjadi kita manusia yang lebih baik. Sebab saya sendiri pun saya tidak sempurna. Terutama dari segi macam orang banyak kecam pasal pakaian lah kan, seperti yang saya itulah, itu je kecaman yang orang boleh bagi. Kecaman bab-bab lain orang tak boleh nak sentuh sebab kalau dia nak kecam bab committed atau bab kerja, bab lakonan dan sebagainya, dia orang tak boleh nak kecam. Dia orang hanya boleh kecam perkara macam saya ni belum menutup aurat dengan sempurna atau saya ni mungkin kelihatan lebih seksi di mata dia orang dan sebagainya. Tapi pada saya, setiap orang berhak untuk memberi pandangan masing-masing sebab pada saya, saya hanya menjalankan tugas saya sebaik mungkin. Orang boleh memberikan pandangan masing-masing. Tak sepatutnya atau ini sepatutnya. Kalau orang tu memandang positif, positif. Mengambil benda negatif lah. Jadi pada saya, kalau dia orang terima, alhamdulillah. Kalau tak terima perkara tu, it's okay juga. Sebab saya tetap akan melakukan apa yang saya rasa saya nak. Hidup kita ni, kita tidak boleh berlandaskan apa yang orang lain suka. Kita kena buat apa yang kita suka. Sebab kalau kita ikut apa yang orang lain suka, kita tak akan happy. Sebab for example, macam kita buat kerana nak please orang lain. Contoh, kita nak berhijab sebab ikut trend atau kita nak berhijab sebab oh, aku nak tunjuk aku cantik, aku baik, aku ni orang yang sentiasa macam perlukan orang puji ke apa ke, nak buat kerana orang lain. Jadi benda tu tidak akan kekal pada saya. Perkara itu tidak akan berkekalan. Maksudnya kalau you buat untuk orang lain atau bukan diri you sendiri, benda itu akan separuh jalan. Kalau ada komen-komen yang melampau atau yang cakap awak akan blok atau awak biar. Tapi aja. Tak kisah pun sebab benda tak efek apa-apa pun kat hidup saya. Saya ambil macam, okay orang ni komen begini macam dia care pasal kita. Kalau benda tu baik, kita macam alhamdulillah doakan saya. Macam itulah. Tapi itulah kadang-kadang orang yang menegur ni kadang-kadang macam dia orang boleh je DM kan. Dia boleh je komen DM macam ada some ustaz ke apa ke yang kadang-kadang komen secara terbuka tentang isu-isu tertentu. Contoh macam baru-baru ni, macam bukan baru ni sangatlah dalam few months ago pasal I dengan ID kan, kelihatan terlalu influence dan sebagainya. Dia boleh je macam DM ke atau apa ke, dia boleh je tapi dia orang choose untuk nak tegur secara terang-terangan, macam nak tunjuk walaupun dia orang tak cakap siapa orang tu, tapi dia orang macam bagi-bagi him macam tu. Tapi saya macam fikir macam oh, kita semua tidak sempurna. Dia orang ada benda untuk nak berkata-kata tentang mereka. Dia orang pun dah cukup baik, cukup pada saya menutup aurat dengan sempurna dan sebagainya. Tapi dia orang tetap mencari benda untuk diperkatakan. Contoh macam Nilofa baru-baru ni buat apa AI, itu gambar kartun. Itu pun jadi isu. Macam benda-benda macam remeh-remeh ni lah.
pada saya diorang tu dah cukup sempurna dan saya jadikan diorang sebagai idola. Saya harap one day saya akan berubah seperti diorang juga, insya Allah. Tapi bukan nak kata saya ni belum sedar diri ke apa. Tapi saya yakin benda tu akan sampai. Cuma naturally dari diri saya sendiri, bukan kerana orang lain. Girl? Okay. Itu ada tak Fasha discuss dengan Aidil? Kita tak kisah. Kita orang gelak je kadang-kadang kalau baca apa-apa komen kita macam pada kita macam benda tu macam sayang dia orang ni cakap macam ni lah biarlah contoh baru-baru ni macam saya post video saya dengan Aidil kan untuk Very Cool kan dia orang macam kata oh kenapa seksi lah kenapa baju macam kita macam gelak je lah sebab dia orang tak suka tengok tapi at the same time the viewers pun macam very high likes pun banyak tu saya pun tak tahulah dia orang suka ke dia orang tak suka ke tapi saya buat benda yang saya rasa macam nak memberikan satu contoh bukan nak kata beri contoh yang tidak baik tapi message tu yang saya nak bagi adalah you kena diet, you kena jaga makan, you jangan terlalu makan banyak pada dessert. Cuba kita ambil benda tu positif. Kalau mungkin diorang ambil benda tu positif, jadi positif lah. Jadi diorang, kalau diorang tengok semata-mata nak mencari kesalahan atau kecaman, diorang akan dapat lah. Kalau diorang nak kecam, diorang akan dapat. Kalau diorang nak ambil benda tu macam, ada suami yang boleh sama. Cuba diorang ambil video tu sebagai macam nak educate diorang supaya jangan makan banyak manis, selalu exercise. Kalau diorang ambil tu sebagai satu positif, jadi positif. Kalau diorang ambil negatif, jadi negatif. Jadi saya pun tak kisah lah apa yang diorang fikir. Yang penting, saya dapat menyampaikan apa yang saya nak sampaikan. Tapi macam pernah tak rasa rimas betul dengan ni? Tak pernah. So far belum pernah lagi rasa rimas dengan netizen atau followers dan sebagainya. Sebab pada saya mereka membantu saya untuk memberikan saya, menjadikan saya manusia yang lebih baik. Sebab ada juga yang teguran-teguran diorang tu yang saya ambil. Macam teguran yang macam pada saya positif, benda tu macam tak sesuai dan sebagainya. Okay, saya ambil. Sebab saya memang tidak sempurna. Kalau saya masak pun tidak sempurna bapak saya sangka. Saya selalu tahu yang saya tidak sempurna. Sebab orang-orang yang rapat dengan saya, contoh macam production, pihak produksi saya yang selalu sama dengan saya, orang sekeliling saya tahu siapa saya, yang paling penting sekali. Lepas tu kalau macam kita buat satu perkara kebaikan tu, kita tak perlu nak macam ada waktu kita boleh kongsi supaya kadang-kadang semangat tu dibuat daripada peminat kita ke apa ke dia orang kena tahu apa yang kita buat. Tapi kalau benda tu tidak perlu dikongsi, saya tak kongsi. Maksudnya saya akan tapis-tapis benda baik yang saya buat. Ada yang perlu dikongsi, saya kongsi. Ada yang tak perlu saya kongsi, saya tak kongsi. Maksudnya biar orang nampak kita ni banyak kelemahannya daripada kita nak tapis benda baik. Saya selalu pegang prinsip macam tu. Girl, dalam isu Palestin kan, yeah. So ramailah influencer dan juga selebriti yang macam neutral kan diri orang. Dan ada yang macam kau banyak follower tapi tak nak macam mewarkan benda-benda ni kan sebab cantikkan. So mungkin girl ada tak? Macam girl dekat social media girl ada pesanan tak untuk dia orang? Setiap orang ada pendapat masing-masing tentang isu ini. Setiap orang pun ada isu tentang pasal nak boycott some brands dan sebagainya. Sebab saya tidak begitu arif untuk bercakap perkara-perkara yang berkenaan dengan benda-benda yang keagamaan ni. Saya tidak begitu arif. Saya tidak sempurna untuk bercakap tentang hal-hal agama ni. Tapi apa yang saya boleh katakan, kita boleh untuk berkongsi apa yang kita rasa. Tapi janganlah sampai keterlaluan. Ada kalanya benda-benda yang dikongsi terlalu macam benda yang tak boleh kita macam tengok. Contoh macam ada budak tu, tangan putus dan sebagainya. Saya rasa benda tu effect my mood sometimes. Sebab kadang-kadang ada benda yang perlu dikongsi di macam repost dan sebagainya. Benda tu effect my mood juga. Kadang-kadang bila nak pergi shooting dan sebagainya, bila tengok benda tu macam kadang-kadang saya sampai ada blog, bukan orang yang saya follow, blog gambar-gambar yang keluar kat explore tu sebab saya tak nak tengok. Sebab tak sanggup nak tengok. Memang Palestin video kejaman kanak-kanak. Kalau boleh mengelak untuk tengok. Sebab kita ada anak-anak. Lepas tu macam contoh macam diorang macam kita boleh nak berasa sedih apa semua dengan perkara-perkara ini tapi bukan berarti hidup kita tak boleh teruskan. Kan kalau orang cakap macam kadang-kadang bila kalau kita pergi kenduri tu orang kata oh tak fikir ke pasal Palestin. Contoh orang ada tak fikir ke pasal Palestin tengah sengsara sekarang. Lepas tu macam mana? Takkan kita tak boleh nak pergi mana-mana? Takkan kita nak kena berkabung? Takkanlah kita nak kena tak boleh nak menjalankan hidup kita seharian?
Jadi kita janganlah sampai efek kita punya rezeki pula kerana orang lain lah macam tu. Jadi kalau saya pun macam kadang-kadang terfikir juga macam benda-benda macam ni bila saya baca macam ada setengah-setengah company terpaksa berhentikan pekerja sebab efek-efek ni semua kan. Ha, itulah macam setiap orang ada pendapat masing-masing. Ada boycott tak yang sukar untuk nak komen perkara itu, takut nanti bila kau salah komen nanti kita kena balik. Tapi saya boleh cakap in general je lah. Saya sebenarnya nyokong ke tidak? Saya sebenarnya boleh cakap in general, pada saya contoh kan, mereka juga perlukan pekerjaan. Kalau orang kata okay, kalau let's say kalau okay, you boleh cari kerja lain. Adakah semudah itu untuk kita nak cari kerja lain? Dia ada family. Dia, saya tak nak sebut nama-nama brand. Contoh apa-apa brand sekalipun. Kalau orang cakap pendapat, setengah pendapat berkata okay, kena boycott this brand. Boycott je this brand. Okay. Pernah tak kita terfikir pasal pekerja-pekerja dia yang sedang menanggung keluarganya? Kalau kata okay, kalau dia nak offer pekerjaan tu pada dia, okay. Kita okay, kita sebut alhamdulillah. Saya selalu percaya rezeki ni adalah rezeki anak-anak saya, rezeki perkahwinan saya dengan Aidil. Seorang lelaki yang sederhana pada saya tetapi memberikan saya satu keseronokan, kebahagiaan, itu yang paling penting. Saya teramat sibuk dengan kehidupan saya. Pernah dalam sebulan tu saya tak ada cuti langsung. Pernah bulan 10 hari tu, bulan 10 baru-baru ni saya tidak ada off-day. Sehari pun tak ada. Saya bila saya tengok jadual saya, sebab cuti tu hari-hari. Lepas tu bila ada off-day, saya dah kena buat kerja duta pula. Saya duta yang terbaru iaitu Gardenia yang untuk Mi segera. Jadi macam bila saya tengok jadual saya, bulan 10 saya tak ada langsung off-day. Sehari pun tak ada. Masa tu saya minta maaf ke husband, saya kata minta maaf. Saya terpaksa buat benda ni, tapi saya yakin benda ni tak lama. Maksudnya maksudnya benda ni tak lama. Benda ni mungkin dalam few months ke macam tu yang saya struggle with my schedule semua kan. Tapi alhamdulillah ada seorang suami yang sentiasa memberi sokongan dan sentiasa memahami saya. Sebab dia pun seorang pelakon. Pelakon filem sekarang. Jadi bila dia tahu yang kalau busy tu memang busy je bila. So macam anak-anak pun faham. Tapi saya akan cuba sedaya upaya untuk memberikan sepenuh masa pada anak-anak. Kalau habis syuting awal tu, saya tak ada me time. Tak ada me time langsung. Tak ada nak pergi salon, nak sok seronok, nak pergi massage, tak ada. Sebab masa saya akan dihabiskan untuk anak-anak saya. Anak-anak dan suami. Sebab masa terlalu singkat. Kalau habis, let's say hari ni habis syuting pukul 2 petang, saya sendiri akan pergi ambil dia kat sekolah, akan spend time, bawa pergi makan, bawa berjalan-jalan, banyak bercakap dengan diorang, tanya diorang, berbual dengan diorang. Jadi saya percaya dalam rezeki saya ni adalah rezeki anak-anak saya dan rezeki suami saya yang sentiasa menyokong saya. Dan alhamdulillah setakat ni rezeki tak putus. Soalan panas kakak Ramlah tadi, walaupun kontroversi. Pada saya benda tu tak boleh nak panggil kontroversi dah. Sebab pada saya, this is part of life. This is part of menjadi seorang selebriti. Sebaik mana you pun, sempurna mana sekalipun, pasti akan ada orang yang tidak akan menyenangi apa yang kita. Jadi pada saya, macam kalau macam mana benda yang mewarnakan industri kita. Tanpa dia orang tak berwarna lah. You pun tak ada story nak tanya. Kan? Thank you. So sweet. Nanti belanja makan kawan. Okay. Belum jawab. Belum jawab. So sweet. Okay. Thank you for the compliment. Alhamdulillah. Cantik ke? 29. Thank you. Sungai Rimaru baru tak? Tanpa sebarang pembedahan alhamdulillah. Alhamdulillah. 39 nak masuk. Tapi glowing, macam glowing. Dia kata macam nampak. Tak ada, mana ada. Nampak glowing. Sampai dia belanja makan bihun ke. Tak payah kurus lagi. Cukup amdah. Tapi jangan ni. Okey, itulah. Dia gemakan. Tapi air
Sebab dalam 5 hari, dalam 10, dalam 7 hari, 2 hari je boleh makan apa saja. Cik D. Ha, 5 hari kena makan ikan, sayur dan nasi 2 sudu. Kalau sudu, dengar. 2 sudu macam mana nak kenyang? Mula-mula struggle. Kan nak cerita dulu pasal jenis air. Mula-mula struggle. Seksa diri air. Kan nampak jual lain lah. Tak, mula-mula struggle gila. Kan I pernah cerita pasal yang struggle nak minum air coklat dengan biskut tu tak boleh tu kan. Mula-mula struggle gila. Tapi bila dah lama-lama, you can get used to it. Boleh. Ah, boleh tu lah. Kan dia pernah kurus. Dia tak boleh. Very yakin boleh, Kak Melah. Ya, yakin boleh. Sebab sekarang pun dulu sudu je. Masa hari Sabtu Ahad makan apa saja? Weekend makanlah nasi. Nak banyak mana ke apa ke. Okay. Tapi bila kita dah biasa makan sikit. Dia tak nak makan lebih-lebih pun. Alhamdulillah. Itu saya pun baru ditawarkan oleh Berryful untuk sambung lagi kontrak. Next year insyaAllah. Rezeki lah. Tapi yang tu dalam belas-belas juga lah. Dia macam kejap lagi dia naik 1.2 kg. Lepas tu dia turun. Dia takkan naik je takkan. Alhamdulillah. Tapi insyaAllah akan try maintain sebab ramai juga cakap dalam kursus lebih-lebih. Tapi ni nak turun lagi 3 kg. Tapi macam kita tak payah pun. Ramai, ramai. Tapi kan saya marah, saya okey je. Dia macam nak turun. Pasal selesa dengan dia sekarang. Lebih senang nak bergerak. Lebih macam nak berlari pun laju. Nak kejar anak pun laju. Banyak baju yang kena kecilkan lah. It's a good problem kan? This is how we do this. In one way.